Baik teman-teman semua, ini kondisinya sudah saya habis proning, jadi kita tinggal pemilihan gerak dasar untuk bahan bonsai beringin Korea. Kita langsung saja eksekusi, simak terus videonya. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Suka Bonsai. Baiklah teman-teman semua, di hadapan anda sekalian ada bahan bonsai beringin dolar. Kondisinya seperti ini, dia umur kurang lebih 4 bulanan. Ini sudah pecah batang, namun bentuknya belum begitu bagus. Jadi di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi cara bentuk bahan bonsai beringin Korea dan pemilihan percabangannya. Jadi untuk keseruannya simak terus videonya. Jadi untuk pembentukan gerak dasar kita awal, terutama kita langsung ke pruning saja, nggak perlu lama-lama ya, simak terus. Baik teman-teman semua, ini kondisinya sudah saya habis proning, jadi kita tinggal pemilihan gerak dasar untuk bahan bonsai beringin Korea. Kita langsung saja eksekusi, simak terus videonya.
Saya beringin Korea, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here.